Masih menyapa Desa Wisata Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Di sini, bila pagi datang, suhu bisa mencapai 10 derajat Celcius. Enaknya sih meringkuk di balik selimut. Tapi siapa sih yang bisa menolak pesona Dieng Kulon? Pagi ini saya sudah berada di antara hamparan kebun kentang. Luas ya, sejauh mata memandang pasti kebun kentang. Kentang memang komoditas andalan Desa Wisata Dieng Kulon. Rahmat tanah Dieng terlihat dari jumlah panen kentang yang melimpah sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Salah satu komoditas utama dari Dieng adalah kentang. Nih, sekarang saya lagi dari perkebunan kentang. Hasilnya ada yang langsung dijual dan ada yang diolah dulu, seperti keripik ini nih. Ada satu lagi komoditas utama dari Dieng. Mumpung sekalian kita lagi di kebun, kita lihat yuk. Nah, ini tanaman yang satu lagi. Pepaya gunung atau masyarakat di sini bilangnya karika. Beda ya sama jenis pepaya yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Pak! Tanaman bernama Latin Vasconcella cundinamarsensis ini adalah pepaya gunung yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi. Tanaman ini berasal dari dataran tinggi Andes, Amerika Selatan, dibawa oleh Belanda pada zaman penjajahan. Karika ini berbuah sepanjang tahun. Cuma saya lagi beruntung karena di bulan Maret April seperti ini hasil panennya adalah yang paling puncak-puncaknya. Jadi banyak sekali buahnya. Wah, ini udah banyak nih, Pak. Saya ambil, Pak. Melimpahnya hasil karika menjadi berkah bagi penduduknya. Sejak 1980-an, UMKM warga bermunculan dan terus berkembang, menyulap karika menjadi selai, sirup, dan tentu saja manisan karika. Warga yang memiliki tanaman karika kerap menjual hasil panennya ke UMKM pengolahan karika. Seharinya, UMKM Trisakti mampu mengolah hingga 50 kg buah karika segar. Karika hasil panen warga pun siap diolah. Pertama, pemilihan buah. Dipilih buah dengan tingkat kematangan 80%. Lalu pengupasan. Biji selanjutnya diperas, diambil sarinya sebagai sumber cita rasa. Setelah dipotong, buah karika dicuci. Dicuci kembali dengan kapur sirih agar kenyal dan juga agar getahnya hilang. Lalu perebusan buah. Buah yang telah direbus dimasukkan ke dalam cup. Penghalusin cup manisan karika dihargai Rp25.000 dan Rp50.000 untuk satu lusinnya. Karika menjadi oleh-oleh yang pas bagi orang yang kita sayangi. Karena karika ini kaya akan vitamin C yang kandungannya lebih tinggi dari jeruk. Terkandung juga vitamin A, B kompleks, vitamin E, serta agrinin yang bagus untuk membunuh sel kanker. Selain karika, ada satu lagi nih komoditas unggulan dari Dieng Kulon, yaitu purwaceng. Purwaceng merupakan tanaman yang langka, hanya hidup di dataran tinggi. Purwaceng segar selanjutnya dikeringkan lalu ditumbuk dan diambil bubuknya. Bisa dijual dalam bentuk bubuk atau ada juga dalam bentuk master saset, siap seduh. Satu box yang berisi 6 saset seperti ini dihargai Rp40.000. Kalau yang murni alias tanpa campuran gula dan susu dihargai Rp125.000 hingga Rp150.000, tergantung dari besar kecilnya. Nah, ini dia purwaceng. Ini ada di toko souvenir nih daerah Dieng. Tadi kita udah lihat pembuatannya. Ini purwaceng ini langka dan susah dicari, tapi permintaannya banyak. Saya beli ya. Mau lihat-lihat dulu yang lain? Hasil UMKM Dieng Kulon memang dapat kita temui di toko oleh-oleh seperti ini. Ini pas
pandemi kemarin kan penjualan menurun, Mas. Sangat menurun, Mas. Sangat banget, iya. Nah, terus solusinya supaya tetap bisa bertahan sampai sekarang gimana, Mas? Kita sih berusaha menjaga cita rasa dari resep dari orang tua saya dulu sampai sekarang. Alhamdulillah, pelanggan-pelanggan pun masih setia. Setia, ya? Iya. Jadi nggak kesini, tapi ordernya... Ya, biasanya lewat telepon atau WA. Oh gitu, iya. Karena emang udah setia, ya? Iya. Karena cita rasa itu tadi. Iya. Yuk, kita cobain. Ini saya mau coba ini. Saya cobain ini dulu deh, Karika. Ya, silakan. Ini loh, buah khasnya Dieng ini loh. Ini bener ya dari zaman Belanda dulu, Mas? Iya, dulu ada orang Belanda yang bawa karena memang banyak orang Eropa dulu yang mulai menganalisis Dieng kan. Ya, jadi berkembang seperti ini juga sih. Jadi ada jalan menuju Dieng secara bagus juga. Ya, coba rasain. Enak gak? Ini karikanya rasanya seperti pepaya karena kan memang pepaya gunung ya. Iya, dan juga teksturnya tuh krenyes-krenyes gitu loh. Jadi selain seger karena dari manisnya itu ya, karena udah diolah juga bikin melek gitu. Sekarang saya mau cobain purwacang ini. Iya. Karena bagus untuk kesehatan. Iya betul, karena ini ginsengnya Dieng, ginsengnya ya, Indonesia. Kalau di Korea punya ginseng, di Indonesia Dieng. Punya purwacang. Ya, coba. Ini biar sehat selalu, biar darahnya mengalir lancar. Dan kalau olahragawan itu, mengapa orang Korea sehat-sehat? Mungkin salah satunya suka makan ginseng, sama dengan orang Dieng. Pasti sehat. Asal langsung saya coba ya. Iya, silakan. Asalan, panas. Rasanya kalau menurut saya sih ini purwacang ini seperti rasa jamu tapi tidak pahit. Ini kalau perjalanan Dieng Kulon, desa wisata Dieng Kulon ini sampai jadi desa wisata gimana, Mas? Tahun 2006 kami menggas kelompok saya dari wisata dan alhamdulillah dalam perjalanannya kami berkolaborasi dengan siapapun. Dan terima kasih kepada semua yang mendukung perkembangan Dieng Kulon dan tak lupa pastinya adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya. Dari dulu, dari mulai tahun 2008 kami sudah didukung dengan pelatihan dan yang terakhir justru ini yang pas banget salah satunya adalah kami didukung bantuan untuk kesenian karena potensi Dieng yang budaya alam ini tentu harus disupport untuk pemberdayaan masyarakatnya. Salah satunya adalah kesenian, tari kesenian, Dieng ya. Yang memang pada waktu itu Mas Menteri dengan Kemenparekraf membantu bantuan topeng. Oke. Dan bantuan itu sangat pas sekali, sangat tepat sasaran. Banyak setelah mereka dapat topeng, banyak yang mengundang beberapa perusahaan, bahkan setiap ada kegiatan di sini mereka selalu tampil. Sehingga memang waktunya bisa dikatakan juga pas. Jadi gitu ya. Tepat sasaran, tepat waktu, manfaat, dan tepat waktu. Terima kasih Desa Dieng Kulon. Memang betul, sungguh menawan. Menikmati kuliner lezat sambil melihat pemandangan memesona, cuma di Indonesia aja.